Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih telah menekan subscribe lonceng pada channel ni. Pada yang belum, berjumpalah. Okey, seperti tajuk dalam tanda ni, sedikit informasi yang kita harus tahu dan pihak kerajaan yang bakal meluluskan KWFC bersasar ni juga harus ambil maklum perkara ni. Okey, 65,000 lebih dalam bahaya. 60,000 lebih pencarum dalam keadaan yang kritikal sebenarnya. Kritikal apa yang aku maksudkan dalam video kali ni? Kita ikuti video ni. Seperti yang kita dah sedia maklum ya, tuntutan KWSP bersasar ni dituntut kerana banyak sebab al-munasabnya. Tapi antara sebab al-munasabab yang paling membahayakan, yang boleh menjerumus seseorang ataupun sekumpulan ataupun sekelompok ataupun sebilangan besar pencarum ini, boleh membawa ke lembah kebinasaan kepada mereka. Kenapa aku cakap macam ni? Kerana berdasarkan kajian borang kaji sidik yang telah pun dibuat oleh pihak NGO PGIRM, jelas mendapati, jelas menunjukkan status bebanan keuangan yang paling tinggi ialah kerana blacklist, Sikris dan Sitos. Tiga perkara ni, blacklist, Sikris dan Sitos akan membawa kepada akhirnya kemuflisan, kebankrapan. Kenapa aku cakap 60,000 lebih ni dalam bahaya? Sebab aku cakap macam tadi, benda tu akan membawa ke arah kebankrapan. Bukannya sedikit, tapi mengikut kajian borang kaji sidik yang dikeluarkan, yang telah siap ya, ialah seramai 65,338 orang pencarum yang terlibat dengan masalah bebanan kewangan blacklist, Sikris dan Sitos. Ini bukan masalah yang kecil ya, paling ramai ya, blacklist, Sikris dan Sitos. Dan daripada keseluruhan 99,000 itu 65,000, bayangkan betapa banyaknya, lebih daripada separuh, malah dekat nak 3/4 ya, yang mengalami masalah ni. Jadi adakah kita mahu melihat Jabatan Insolvensi memenuhkan nama dengan orang yang bakal muflis? Jadi kita kena ambil pot benda ni, dan pihak pemerintahan juga harus mengambil pot perkara ni. Jadi apabila 65,338, maka mengikut persentennya sebanyak 65.8%, 65.8% over 100%, lebih 50% ni, banyak ni kalau ikut catatan ni, dah macam tu dah ya, kerana masalah bebanan kewangan akibat daripada masalah ini, hutang tertunggak ya, Sikris, hutang tertangguh, hutang tak berbayar, Sitos dan masalah blacklist tu sendiri ya. Ketiga-tiga elemen ini ya, apabila dibiarkan berlarutan, bertolak campur, dibahagi masa dan sebagainya, akan membawa kepada muflis. Jadi bagi pihak kerajaan ya, ayuh laksanakan sajalah pengeluaran KWSP bersasar ni. Tak ramai pun ya, 99,000 lebih saja yang harus diberi keutamaan dahulu ya. Lain itu terpulang kepada pihak kerajaan nak buat mekanisme macam mana sekalipun ya, asalkan ia diluluskan untuk membantu orang yang mengalami bebanan kewangan seperti ini ya. Sikris, Sitos, blacklist, pengakhirannya muflis. Dan dah ada pun yang muflis, tapi tak seramai itu. Adakah kita mahu melihat bertambah lagi orang yang bankrupt ya, ataupun muflis? Jadi itu yang kita tak nak sebenarnya. Benda itu harus dielakkan, kerana kebankrapan pada seseorang individu bukan setakat menyusahkan dirinya sendiri, tapi akan menyusahkan anak-anaknya juga, tempiasnya, keluarganya akan merasai tempias. Jadi sekarang ni statistik dah menunjukkan memang banyak orang muflis, terutama golongan muda. Apatah lagi kita nak tambah dengan golongan yang dah berumur 40-an ke atas pula. Jadi amat penting luluskan segera. Rakyat dan pencarum menyeru agar pihak kerajaan luluskanlah segera pengeluaran KWSP bersasar ni. Janganlah nak tunggu sampai terlalu ramai orang bergelar muflis ataupun bankrupt ni. Jadi harap semua jelas ya, pencarum semua boleh faham. Banyak yang termasuk dalam kategori bebanan kewangan yang itu ya, Sitos, Sikris dan blacklist, dan bakal muflis. So guys, dalam video-video update-update yang terkini, informasi semasa kewangan bantuan rakyat dan KWSP bersasar. See you guys. Bye-bye.